Oke, selamat pagi. Di berita sport kali ini kita akan menampilkan pertandingan bola voli antara RW 05 dan RW 01 yang sangat sengit. Babak penyisian bagaikan babak final. Kita lihat pertandingannya seperti apa. Tetap di channel sport RW 05. Selamat ya. Kepala Desa Ciantra, Bapak Mulyadi Fernando, kami ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bertanding peserta turnamen voli antar RW se-Desa Ciantra. Junjung tinggi sportivitas itu pesan dari Bapak Mulyadi Fernando. Berada di sebelah RW 01, lakukan sesudah siapa yang dituju, umpan pinggir tinggi dan satu serve yang pun sempurna. Satu kosong lima lakukan serve santai. Halo ya. RW 05 untuk terus menempatkan bola di tempat yang kosong setiap 2-1. RW 05 lakukan serve. Batunya habis. Masih 2 itu. Batunya by 1. Kembali 05. Sama-sama kuat. Kali ini RW 01 akan lakukan sub. Lakukan sub sudah. Umpan tinggi. Saudara-saudara semes yang kurang sempurna dari RW 05 sehingga tidak menyerang ini kembali poin. Lakukan sub. Nampaknya pemain dari RW 05 balik poin 4-2 saudara-saudara. RW 01 lakukan saja pola yang menyangkut sehingga pindah poin 2-4 3-4. 05 lakukan step. Siapa yang umpannya ada di sana? Yang maksudnya bagus sekali menempatkan bola yang sempurna dari RW 01 menghasilkan kuat ini. 5-3. 01. Tansip. 4. Siapa tuh? Penyelamatan. 4 tinggi-tinggi. Masih dapat menarik. Sayang penyelamatannya kurang sempurna nampaknya dari 05. Kembali poin 6-3. Ya, unggul 6 angka. RW 01 lakukan set sudah. Coba bangun serangan dari sebelah kanan. Masih dapat bertahan. Umpan tinggi ini maksudnya. Bola bergulir di atas umpan langsung dicocol aja sebentar. 7-3. RW 05 coba menyerahkan ke nomor 11 dapat diselamatkan kembali. Kaget siapa ya? Kembali kaget yang kurang sempurna dari RW 07 saudara-saudara. 017 05 lakukan sub. Air dapatnya hantu garis menyatakan keluar. Masuk. Sehingga poin 8-4. RW 01 akan lakukan serangan. Coba RW 05 bangun serangan dari sektor kanan. Keluar nampaknya saudara-saudara. Baru poin 9-4. Tertinggal 5 angka RW 05. 01 lakukan serangan. Siap penggerakan ketujuh ke belakang maksudnya masih dapat dibaca. Umpan tinggi. Bola tangguh nampaknya sulit untuk diselamatkan oleh 01. Dari poin 5-9 saudara-saudara.
kembali RW 05 nomor punggung lakukan set umpan tinggi-tinggi masih dapat dibaca kembali penyelamatan 01 maksudnya sayang saudara-saudara penyelamatan yang kurang sempurna kembali menghasilkan poin untuk RW 01 10-5 lakukan set kembali bagus sekali masih dapat diselamatkan rusak yang saudara-saudara penyelamatan yang kurang sempurna dan RW 01 wing hingga poin 6-10 ya bola yang satu ke bawah ya ke bawah lewat bawahnya oke baik saudara-saudara kita lanjutkan kembali dia nanti jero dia kena bos maksudnya masih dapat dibaca selamatkan ada kembali bagus sekali saudara-saudara dua eta masih dapat diselamatkan lak saudara-saudara bola RW 01 kembali 7-10 masih dapat dikembalikan umpan tinggi-tinggi iya oh bagus sekali saudara-saudara 8-10 tertinggal 2 angka kali ini 05 masuk saudara-saudara terus sehingga poin 9-10 jar RW 05 lakukan set siapa gerangan yang dituju umpan tatik maksudnya ke belakang masih dapat dibaca lagi 05 bangun serangan maksudnya masih dapat dibaca umpan ke belakang gobal iya kali panjang diperandakan oleh kedua tim. Coba RW 05 kembali bangun serangan melalui sektor kiri. Penyelamat tampaknya kembali empat tim kawasan satu. Saudara-saudara. Nel. Malam. Dia dijerok. Malas lewat dia. Sikat. 11-9 Empat. Pos satu. Up. Ed nampaknya pemain dari 05 menyentuh Ed si Charlie sehingga gol untuk 01 lakukan set siap penggerangan yang dituju Tadrik masih dapat di ya penyelamatan nampaknya bagus sekali tapi masih bisa dikejar penyelamatan ya 05 coba bangun serangan luar biasa saudara-saudara namun bola jatuh di pertahanan 01 sehingga poin untuk 05 10-12 lakukan sepsida umpan ke belakang siapa yang menuju bagus sekali saudara penempatan sempurna dari RW 01 kembali meninggalkan 3 angka kali ini unggul 3 angka 13-10 umpan tinggi-tinggi hei, gak boleh nipu kamu. Nampaknya RW 01 pemainnya salah pengertian. Bondan, jangan gitu Bondan. 11-13 saudara-saudara. RW 05 dari Kukun lakukan set. Bagus sekali. Masih dapat. Umpan kembali coba masih dapat diselamatkan. Umpan siapa gerangan? Lagi. Penempatan bola yang cukup cerdik. Oh, overpoint ini. Dari RW 05 menghasilkan 12-13. 12-13. Aduh. Apa nampaknya? Poin untuk RW 05. 13 sama. Ya, bagi yang pertama saudara-saudara. Mengejar. Kembali. Lakukan sip. Maksudnya, dan tipu masih dapat diselamatkan. Ya, kembali 01 05 kali ini coba bangun serangan dari sektor plus namun tidak nyampe bolanya sehingga kita poin untuk RW 01 14-13 kedudukan saudara-saudara
dari 01 lakukan kesat. Tampaknya salah pengertian. Ada komunikasi baik sebelum menghasilkan gol 15-13. Ya, kita saksikan siapa pertama. Best run ngabe. Pertama anu kita mainnya tuh. Itu kan umpan tinggi-tinggi. Nomor punggung 11 dari 02. Sayang saudara. Mesnya masih melebar panjang keluar. Kembali poin 16-13. Ya. Langsung saja dari RW 05 kali ini. Oh, sayang saudara-saudara, penyelamatan yang kurang sempurna kembali terjadi di RW 01. Tidak. 14-16 01. Wah, sekali mendestar jam dari RW 01. 17-14. Ya, kembali dua angka RW 01 dari TCI Sipur lakukan sem. Sangat sudah empat tinggi-tinggi. Apa namanya masuk? Basit atau Lesman menyatakan masuk. Bondan, Bondan. Kasih yang lenang, kasih yang lenang. 15-17 saudara-saudara. Poin yang sangat ketat, kejar-mengejar angka. Pertandingan yang sangat menarik untuk kita saksikan pada malam yang paling berebut bola di atas udara. Ayo umpan. Oh, nampaknya sudah tajam dari RW 01 sehingga kembali poin 16-17. Ya, 16-17 kali ini unggul tertinggal satu angka. Oh, masih basah. Ya, coba-coba umpan serangan. Siapa gerangan ini? Dan Oscar di panjang hidung ingat urat ngeri desa 18 anak kita jelongan 18 anak ya saudara-saudara umpan tinggi-tinggi kaget mantap masih dapat membaca coba bangun serangan dari 01 kali ini anak-anak 05 langsung saja apa oh loncat nampaknya pemain belakang tidak bisa loncat luar biasa wasit suku jeli kali ini nomor punggung 5 dari RW 01 umpan coba bangun serangan RW 05 taktik pun nampaknya tapi dapat diselamatkan kami kembali sayang saudara-saudara penyelamat papi ini kan sebenarnya sarua 17-19 RW 01 lakukan oh sayang saudara-saudara kembali keluar meninggalkan lapangan sehingga kita poin 27-17 dari RW 05 nampaknya masih dapat dibaca dari RW 01 kembali dalam penerbangan umpan tinggi-tinggi masih dapat dikembalikan iya masih lagi cos yuk masih dapat dibaca lagi. Iya penyelamatan. Bikin lagi. Satu. Alah. Terus. Dari RW 01 gagal sehingga kita poin 18-20. 18-20. Ya. Masih bisa. Penyelamatan dari 05. Coba RW 01 bangun serangan ke sebelah belakang. Masuk ke kembali bola menyeberangkan air. Umpan. Pas. Sayang sekali. Kembali. Time out tampaknya. Ya. Aji tempo gala. Nyampe. Bagus sekali blok rapat dari RW 01 kembali menghasilkan poin 22-18. Ya.
Oh, bolanya menyeberangi net, kembali dimanfaatkan dengan sempurna oleh nomor 2 dari 01. Kembali pergantian pemain nampaknya 0 dari 05 masuk jali. Ya. Nampaknya pemain dari 05 mengarahi main kerap. Mudah-mudahan tidak terjadi parah yang luar biasa. Tajam dari nomor punggung 3 RW05 400 km per jam sehingga sulit untuk dikembalikan dari RW01. Bagus! Tajam dari RW05 kembali poin 22-3. Ya, 22-3. Siapa gerangan yang ingin dicoba umpan kembali? Masih dapat dikembalikan umpan tinggi-tinggi. Woi! Del! Saudara SMS dari 05 match point tampaknya 2-4-20. Ya, match point dari RW01 apakah dapat menyelesaikan pertandingan di game yang pertama ini? Woi, terus! Kali ini SMS tajam dari RW05 kembali tidak dapat dikembalikan sehingga masih memperpanjang kedudukan 21-24. Ya, kita saksikan bersama-sama dapatkah mengejar ketinggalan poin atau bahkan sebaliknya RW01 yang akan menghasilkan poin. Keluar saudara-saudara dari RW01. Terus kejar. 2-2-2-4 kali ini coba lakukan sep. Bakal serangan dari RW01. Woi, terus. 2-3-2-4 1 kali lagi akan mengejar, kita saksikan. Masih. Woi. Terus. Terus, terus. Ayo. Ayo. Maju. Ayo. Gas. Maju. RW05 lakukan set. Ah. Saudara-saudara gas. Kita saksikan bersama-sama. Akan dapat mengendalikan. Dan ada dia. Menyelamatkan bola tampaknya umpan tinggi-tinggi. Awas. Ya. Blok. Masih dapat dikembalikan. Coba bangun serangan dari 05 ke belakang. Kembali bangun serangan. Blok. Woi. Woi. Atau space kembali ke sebuah. Terus. Terus. Sama. Kalewan. Bagaimana tepuk tangannya? Kita saksikan 25 sama kali ini. Bos, tangkap, woi, lagi. Dia bagus sekali, kembali. RW01. Wah, woi. Terakhir. Terakhir. Kita saksikan bersama-sama. Lakukan sesudah. Umpan tinggi-tinggi RW01. Woi. Oh, tidak nyampe nampaknya. Smash dari. Pertama ini Umpan pertama. Pengen yang tadi ya dulu. Jangan ganti. Yo. Komunikasi go. Permainan seimbang. Pinter-pinter ulang ngatur. Yang sekali tenang, ulah go. Kira-kira enggak yakin jangan kemes. Ya. 5. Babak kedua dimulai. RW05 kali ini berada di sebelah kanan
di sebelah kiri. Lalu kita saksikan kira-kira sudah keluar. Terus Ayo fokus. Ya enggak apa-apa. Kita kembali ke tengah lapangan. 2-1 nampaknya kali ini RW 01 lakukan sudah. Siapa yang akan dipilih? Kelas. Coba bangun serangan RW 05. Kemes. Maksudnya. Umpan kapten. Umpan tinggi. Iya. Enggak apa-apa, ayo. Yo. 01 lakukan set umpan tinggi-tinggi. Siapa gerangan yang ditinggi? Oh! Bola putih nampaknya masih dapat dikembalikan. Ambil dulu, defense dulu. Beronya diambil dulu. Pemain dari RW 05 kembali kali untuk RW 01. 5-2. Fokus. Umpan, coba bangun serangan di sisi kanan. Oh sayang. Dari Bang Saindel. Di 8-2. Jar. Kita saksikan bersama-sama. Kembali ke belakang. Asal pengertian. Bikin, Jar. Masih, coba bangun serangan dari tengah 5. Dari tengah. Masih dapat dikembalikan. Umpan. Komunikasinya jalan ini. Untuk RW 01 92 kali ini. Ketiga tujuh angka 05. Coba bangun selamat di sebelah kiri. Sayang saudara-saudara, mesnya tidak sempurna. Dan baru kali untuk RW 01 92. RW 01 lakukan. Bagus. Gak apa-apa yuk. Kita lihat hasil akhir dari timnya kedua. Siapa yang bayar akan memenangkan apa kita? Remon aja dulu. Kalau saya sedang-sedang. Tidak tahu cuy. Ambil melo dulu weh. Jangan paksain weh. Weh. Minum dulu weh. Jauhan lo. Dan para pembantunya yang memimpin perjalanan atau pertandingan di malam yang panjang ini.
tadi lebih ganti-ganti apa yang terjadi di game yang kedua ini. Kami nampaknya kebingungan berada di dalam garis dari pemain 05 kembali main. Pak udah capek malika dia kembali. Kami saksikan masih umpan kali ini masih dapat dibaca. Mari coba bawa serangan dari 01 kejar, kejar. Serunya pol kembali 23 RT01 dari Simur PC lakukan sedang sehingga poin kembali ya 2-0 saudara-saudara. Lakukan serve umpan ini luar biasa, smashnya tidak keras tapi jatuh di tempat yang sulit untuk dikembalikan sehingga menghasilkan poin untuk RW05 kembali. RW01 bagus sekali. Luar biasa saudara-saudara, smash keras tadi tidak berhasil dibendung oleh pemain-pemain RW05. Kembali poin 3-1. Ya, 3-1. RW01 lakukan set. Apa gerangan yang terjadi? Dan nampaknya wasit menyatakan poin. Poin untuk RW01 4-1. Iya, tertinggal 3 angka. 01 akan lakukan set. Lakukan sudah. Jangan fokus garis yang hijau. Apa gerangan yang terjadi? Masuk. Iya, 5-1. 5-1. 01 05 maksud kami. Kembali poin 7-2. 7-2. Kali ini satu demi satu mengejar ketertinggalan poin. Masih dapat dikembalikan ke belakang. Iya. Terus. Ayo. Kejar. Ayo. Menjadi motivasi tersendiri tentunya bagi RW 05 dengan ya. Awas, yo, woi. Dani. Saudara-saudara. Yo, enggak apa-apa, yo lagi. Ayo, pindah. Ayo saudara-saudara. Terjadi perputaran atau perputaran lapangan di mana dapat pergi. Kali ini RW 01 dari Sipur TCI berhadapan dengan RW 05 dari Kupit. Kembali pertandingan dilanjutkan. Sayang saudara-saudara. Ayo semangat. 9-7. Tertinggal 2 angka lagi. 9-7. Lakukan set. 4-3-7. Sayang saudara-saudara. Kembali bolanya. Kembali bolanya untuk RW 01. 10-7. Sudah dilakukan. Coba umpan. Kali ini tajam dari RW 04 dari RW 05.